Usai dilakukan penangkapan, Andrew Andika beserta 5 orang temannya menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin di klinik Dokes Cabang Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan urin, pemirsa, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika amfetamin dan metamfetamin. Public figure Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang turut ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke klinik Dokes Cabang Polres Metro Jakarta Barat. Keenam orang tersebut akan menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsinya. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama 5 temannya dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya, keseluruhan mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sebelumnya, Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Fiftahul Ghani melaporkan.